Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Indri, yang lain mana ya? Waalaikumsalam. Ya, ini bentar saya coba di grup ya, Bu. Iya, Di WA. ini suaranya kalah-kalah sama suara hujan yang hujannya besar. Oh, di Bandung hujan, Bu. Hujan besar ini, kalah suaranya sama Oh, hujan. iya. Kasih nggak ya? Di Tasik udah mendung tapi, Bu. Udah hujan besar. Besok Iya. coba di post di ditanyain teman-teman. Boleh, boleh. Terima kasih.
Sudah hadir ya. Kita bisa mulai. Boleh Bu, tapi ini baru 3 orang Bu yang hadir. Baru berapa sih? 1, 2, 3. Iya, sekarang kan harus jelasin ya Mbak Indri ya. Iya, ya. Apa sih Ibu kemarin kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin Ibu udah upload tugas yang tapi di materi ya, yang nanti menjadi yang dibuat di apa? Cuman sekolahnya Mbak Indri Bu, Ibu nggak apa sih? Nggak apa sih, nggak lupa namanya Pak. Ibu bilang sekolah tinggi aja. Politeknik LP3 oh, Ibu. Ya udah nanti Indri di apa di edit aja ya. Siap, siap. Jadi gini, kemarin itu Ibu ngupload contoh, itu kan cuma sinopsis ya, jadi abstrak. Contoh teman Ibu yang dosen di Stanik Amik, dia membuat analisa proses bisnis menggunakan value chain. Materinya kan sudah ya, udah dikasih ya? Hello. Sudah Bu, udah ada. Ya, ya sudah. Nah, maksud Ibu, hari ini kan Mbak Indri menjelaskan yang bisnis proses di Sekolah Politeknik LP3I yang di Tasik ya? Ya, betul. Nah nanti coba dibuat analisa value chain-nya yang mirip-mirip dengan yang laporan yang Ibu kasih contohnya itu.
ya. Ya. Itu lebih lebih mudah. Gitu. Jadi tapi nggak usah dikasih abstrak, nggak usah apa itu kan karena itu adalah apa sih untuk itu ya, untuk materi apa sih namanya seminar. Nah kalau ini nggak usah abstrak, langsung aja proses analisanya itu seperti apa. Nah hari ini mungkin Mbak Indri udah siap ya untuk menjelaskan. Sudah Bu, udah siap. Siap. Ini teman-teman semuanya kalau yang Ibu lihat di daftar UTS ya. Di daftar UTS itu ada 11 orang, 12 orang. Ini Pak Majid Awi datang nggak di sini? Ada 12, yang terdaftar itu 11 orang, ya, 11 mahasiswa. Tapi kalau hadir selalu maksimal 7 ya. 7. Iya, nah, kalau di absensi saya 9 malah, Bu. 9 ya, Ibu belum ngecek di absensi satu persatu. Nanti di akhir nilai kan Ibu harus cek absensinya yang dikirim Mbak Indri sama Pak, siapa tuh Pak? Kemarin siapa yang ngirim? Mas Naufal. Naufal ya. Oh, itu. Nanti bicara ke situ sih. Nah, cuman ada satu yang namanya Majid Alwi. Minggu kemarin dia datang di Majid Alwi. Itu tidak terdaftar. Jadi Ibu nggak bisa entry nilainya. Cuman Ibu taruh di kertas saja. Nah, itu nanti harus diurus. Mungkin kalau misalnya dia masuk nggak atau di kelompok tadi apa yang WA? Kalau masuk maksudnya dia mungkin Mbak Indri informasikan aja lah. Ya Mbak ya? Ya baik. Jadi ya, nilainya siap. Kemarin nggak bisa ke entry dia karena itu. Nah sekarang kita coba dengarkan proses bisnis dari Sekolah Tinggi LP3 Sekolah Tinggi Politeknik LP3I di Tasik. Yang lainnya. Ini kelompoknya masih sama dengan Mbak Indri atau ada kelompok duanya nih Mbak Indri yang hadir? Ada Pak ini Ahmad? Ini ada yang dari kelompok dua Bu. Yang... Kelompok duanya ada. Oh ya udah berarti ada Pak, yang wakil. Pak Yadi ya? Sama Mas Olif. Ya. Pak Yadi sama Olil. Olif. Ya. Oke. Berarti ada yang apa? Yang wakili. Halo semuanya mendengarkan nih semuanya nih. Dengar Bu. Pak Olif. Ya, Olif ada. Dengar Bu. Olive ada? Ada Bu, ada. Ada. Pak Ahmad ada? Ada Bu. Ada. Fajar? Hadir Bu. Ada. Mbak Indri ada? Pak Yadi? Ada Bu. Ya, siap. Kita dengerin ya, apa sih bisnis proses yang di Politeknik LP3I Tasikmalaya. Tolong disimak nanti materinya juga Mbak Indri di-share di kasih Ibu nanti Ibu masuk ke ini kemana e-learning e-learning ya udah Bu udah saya masukin di sana di WA ya di e-learning Bu udah saya upload oh di e-learning di tugas ya di tugas ya. Yang Ibu tuh ya ya di tugas ya. 3 ya udah nanti Bu lihat silakan Mbak Indri. Oke, siap. Saya izin share screen ya, Bu. Ya. Oke. Sudah kelihatan, Bu? Belum. Nah, ini keluar. Sudah ya. Oke, sebelum nanti saya menyampaikan proses bisnis di Politeknik LP3I Tasikmalaya, saya sampaikan dulu alur sistem kerja Politeknik LP3I Kampus Tasikmalaya itu seperti apa gitu ya. Biar nanti teman-teman bisa menggambarkan atau mengkoreksi apa yang saya rancang ya proses bisnis khususnya menggunakan framework value chain. Oke. Ini slide show. Bentar. Yang pertama ini sekilas tentang Politeknik LP3 Kampus Tasikmalaya. Jadi sebenarnya LP3I di Tasikmalaya itu sebelum Politeknik itu college Bu, namanya itu college. Cuman di tahun 2020 izin operasionalnya keluar ya Kemendikbud nomor 731 menjadi Politeknik. Politeknik cuman khusus untuk Tasikmalaya itu Politekniknya PSDKU. Kampus utamanya itu ada di Bandung. Jadi kampus utamanya di Bandung, untuk PSDKU-nya ada PSDKU Tasikmalaya, Cirebon, Padang, Pekanbaru, Langsa, dan untuk Cimahi itu sebagai kampus pengembangan.
Kemudian untuk landasan hukum di PSDKU-nya, ini PSDKU itu program studi di luar kampus utama ya. Jadi yang menyelenggarakan studi di kabupaten atau kota yang tidak berbatasan langsung dengan kampus utama. Ini landasan hukum kenapa Politeknik LPTGI Kampus Tasikmalaya itu sebagai PSDKU, seperti itu. Untuk bidang atau divisinya di Politeknik LP3I, itu ada 6 bidang. Jadi yang pertama itu bidang marketing. Itu bidang marketing membahas terkait promosi ya, sales promotion, yang bauran promosi, kemudian bidang akademik, lebih ke akademik dan dosen, bidang keuangan dan HRD itu keuangannya, HRD itu lebih ke pengembangan SDM, kemudian kaprodi itu kualitas dari program studi, kemudian bidang CNP atau corporate and placement, kalau ini lebih ke hasil output gitu ya, output dari lulusan kita. Jadi kalau di LP3I kelebihannya itu ada proses penempatan kerja dan berwirausaha. Ini yang dikelola langsung oleh bidang CNP. Kemudian yang terakhir bidang IT, ini sebagai sarana perencanaan strategi di sistem informasi khususnya. Jadi di bidang IT ini ada programmer, teknisi, dan bagian teknisi, apa jaringan gitu ya, itu untuk bidangnya. Kemudian ini untuk produknya gitu ya. Kalau Politeknik LP3I tentunya memasarkan tentang produk jasa. Produknya itu apa? Itu program studi gitu ya. Produknya program studi. Ini produk yang diluncurkan di Politeknik LP3I seperti itu. Untuk akreditasinya, untuk akreditasi Politeknik LP3I itu akreditasinya baik sekali ya, kalau akreditasi institusi seperti itu. Nah, ini PC-nya gitu. Ini PC sebagai gambaran perencanaan strategi informasi nantinya gitu. Kalau PC di LP3I sendiri, ini PC-nya pada tahun 2031 di tingkat Asia menjadi institusi pendidikan tinggi vokasional yang mampu menjawab tantangan di era globalisasi dalam menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berkompeten pada bidang keahliannya. Ini goals kita gitu ya, goals di Politeknik LP3I. Begitupun dengan misinya, ada 7 poin misinya. Tentunya intinya dari misi ini adalah lebih cenderung ke pemanfaatan teknologi dan kualitas penjaminan mutu sama yang transparan ya, menjamin peningkatan transparansi kualitas berkelanjutan. Itu inti dari visi dan misi Politeknik LP3I. Nah, produk lain yang ditawarkan oleh Politeknik LP3I selain program diploma 3 itu main programnya gitu ya. Program utamanya itu program diploma 3, yang lainnya itu adalah other income-nya itu di program short course, life skill program, in-house training, sertifikasi, konsultan dan private, itu other income-nya gitu, seperti itu yang ditawarkan oleh LP3I. Kemudian di proses PMB, ini bidang marketing ya, di bidang marketing itu ada proses PMB, ini proses PMB-nya itu ada 3 alur, mulai dari daftar ke melalui sekolah, kemudian daftar online, dan daftar langsung ke kampus LP3I. Ini untuk proses PMB-nya. Nah, ini untuk sistem yang sudah ada di Politeknik Kampus Tasikmalaya, itu mulai dari Smart Presenter, itu yang berkaitan khusus dengan tim dari marketing, kemudian siap PMB-nya itu pengolahan data ya, database siswa mulai dari daftar sampai registrasi, kemudian ada Google Spreadsheet. Google Spreadsheet ini sebagai pelaporan dari tim marketing yang langsung approval ke kabid marketingnya. Tuh. Kemudian di pengelolaan tenaga pendidik gitu ya, di pengelolaan tenaga pendidik ini tentunya dikelola oleh UPM, unit penjaminan mutu. Ini yang di titik utamanya itu di jabatan akademik dosen. Ini yang difokuskan oleh tim penjamin mutu. Kemudian yang keduanya pengembangan karir dosen. Ini dikelola langsung oleh tim penjamin mutu gitu ya. Kemudian di proses akademiknya, nah ini proses akademik selama 6 semester, mulai dari semester 1 sampai semester 6. Nah, kalau di LP3I ada perbedaannya itu kita lebih banyaknya itu soft skill daripada hard skill-nya. Kemudian diberikan 4 sertifikasi kompetensi itu sebagai pendamping ijazah nantinya pada saat
anak-anak kita lulus diploma 3 gitu. Nah, ini proses belajar mengajarnya sudah menggunakan sistem. Yang pertama itu si Akad, ini sudah online. Itu si Akad itu kaitannya dengan dosen dan akademik. Kemudian LMS, ini LP3I Mobile Service, ini online learning ya, learning management system. Ini sasarannya untuk mahasiswa Politeknik LP3I. Kemudian kita pakai Meet dan Zoom ya, itu untuk online perkuliahan, dan WhatsApp group itu sebagai sarana media komunikasi antara mahasiswa dengan kampus LP3I. Untuk bidang keuangannya pun sudah memakai sistem. Sistemnya itu SIAKEU, ini sistem informasi keuangan. Di sini terkait cakupannya mulai dari proyeksi cash flow, kemudian rencana pembayaran mahasiswa sampai ketunggakan mahasiswa. Jadi semua ada di sistem informasi keuangan. Begitupun dengan rencana biaya-biaya yang akan kita keluarkan dalam satu tahun. Jadi nantinya kan muncul ke proyeksi cash flow sama profit margin nantinya ya, kelihatan ke sana. Kemudian untuk tata kelola kepegawaian itu ada sistem informasi HRD dan WhatsApp group gitu ya. Ini untuk proses bidang keuangan dan HRD. Kalau di LP3I memang satu divisi ini ada dua gitu, disatuin keuangan sama HRD-nya. Jadi digabung. Kemudian untuk di bagian IT, ini lebih ke pengembangan infrastruktur TI, kemudian pengembangan software aplikasinya gitu ya, sarana prasarananya, infrastruktur sama aplikasinya, maaf, yang kedua itu aplikasi ya. Kemudian yang ketiganya ke jaringan dan bandwidth. Untuk CNP, nah CNP itu ada 5 pokok yang dikerjakan oleh bidang CNP. Yang pertama itu proses pelaksanaan KKI, kuliah kerja industri, kemudian tracer study, proses screening, kemudian proses penempatan kerja. Cuman untuk proses penempatan kerja ini ada 3 kategori. Jadi mahasiswa yang wajib kerja, mahasiswa yang wajib magang, dan mahasiswa yang dibantu magang. Ini dilihat berdasarkan IPK dari masing-masing mahasiswanya. Dan yang keempat, yang terakhir itu adalah proses kesiapan berwirausaha. Nah, ini outcome-nya. Outcome-nya itu untuk mahasiswa dapat 4 sertifikasi kompetensi yang diberikan oleh Politeknik LP3I. Dan outcome yang terakhirnya itu, mahasiswa dapat bekerja sesuai bidang keahlian sebelum wisuda atau menjadi wirausaha. Kenapa seperti ini? Karena perbedaan dengan kampus-kampus yang lain, memang LP3I ada proses penempatan kerjanya. Jadi bukan bursa kerja, LP3I yang mencarikan perusahaan untuk mahasiswanya, seperti itu. Itu untuk alur sistem kerjanya. Kemudian untuk proses bisnisnya yang di LP3I ya, yang udah saya bikin. Sebentar. Sudah kelihatan, Bu? Yang lainnya? Kelihatan, Mbak. Kelihatan ya. Nah, ini ya. Ini proses bisnis ya, yang sudah disusun oleh kelompok satu ya, Bu ya. Kelompok satu udah itu jadi, saya. Sudah, Bu. Sudah jadi. Sekalian ya. Biar nanti kelompok bahan diskusi hari ini. Kelompok dua gimana kelompok dua nih? Ya, sama saya. Kelompok satu itu saya sendiri, Fajar Ega, Naufal, sama Ahmad Muharom gitu, untuk timnya. Untuk mappingnya, nah untuk frameworknya seperti ini ya, dari hasil pemaparan tadi. Jadi di primary activities-nya, di inbound logistik itu proses penerimaan mahasiswa baru, kemudian di operation-nya proses kegiatan belajar mengajar sama penelitian dosen, di outbound logistiknya penjaminan mutu produk dan dosen serta lulusan dan alumni, ini di outbound-nya. Di marketing and sales-nya itu promosi, mengadakan event untuk tingkat SMA sederajat. Di after sales service-nya itu pengabdian kepada masyarakat. Nanti saya jabarkan di bawahnya. Kalau ini poin-poin. Nah, sebentar Mbak Indri, pengabdian masyarakat tuh kalau di kampus namanya apa ya, Pak Indri? Apa sih?
kan Tridharma perguruan tinggi. Itu ya masuk after sales service ya. Iya, after sales service. Jadi dari penjaminan mutu ini Bu, keluarannya itu ini pengabdian kepada masyarakat. Iya. Jadi awalnya itu dari proses penelitian dulu, penjaminan mutu, baru ini keluarannya pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian masyarakat tuh untuk mahasiswanya. Maksud iya, untuk dosennya. Dosen untuk, dan mahasiswa. Dosen dan mahasiswa. Kalau ya. Untuk itu untuk ada enggak untuk umum misalnya nih LP3I membantu yayasan mana memberdayakan ini ngasih pendidikan dan sebagainya itu di mana ada nggak sih? Oh iya, ini di pengabdian kepada masyarakat kategorinya Bu. Oh itu jadi masuk nanti situ. Kayak penyuluhan ya Bu ya, penyuluhan ya. Yang diikut sertakan dari dosen dan mahasiswa gitu. Gitu. Ya udah. Okay. Ya. Kayak itu untuk primary activities-nya. Untuk support-nya, aktivitas pendukungnya itu di infrastrukturnya itu mengembangkan sarana dan prasarana, merencanakan anggaran dan laporan keuangan, sama status kelembagaan dan akreditasi. Kemudian untuk di HRM-nya itu administrasi kepegawaian dan dosen. Ini mulai dari rekrutmen sampai ke pengembangan dosen, serta mengelola laporan SDM dan implementasi corporate culture. Gitu ya. Kemudian di teknologinya itu mengembangkan dan mengelola sistem informasi yang terintegrasi di berbagai bidang. Kemudian sistem informasi PMB, keuangan, akademik, sistem informasi CNP. Untuk di procurement-nya itu pengadaan sarana dan prasarana, hibah penelitian, program KIP kuliah, kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. Tubuh. Untuk frameworknya ya, untuk frameworknya. Kali nah, yang di teknologi development mungkin Ibu ngasih masukan yang untuk boleh. Pengembangan infrastrukturnya di itu kan hanya sistem informasi aja, padahal ya. Infrastrukturnya juga harus ada. Oh di sini ya Bu? Iya. Ya, nanti aja apa sih itu masukan kalau emang itu perlu dipertimbangkan. Oh siap. Kan pasti infrastrukturnya selalu berubah. Misalnya nih oh, yang iya. Dulu kuliah pakai papan tulis atau mulai pakai HP, ya sekarang kuliahnya pakai multimedia misalnya gitu. Karena teknologi ya, karena emang kita kondisi seperti ini. Salah satu contohnya itu. Yang kedua, meningkatkan itu apa sih jaringan-jaringan komunikasinya ya, dari sekian-sekian, karena evaluasi ternyata ini kurang kayak gitu. Nah itu juga masuk dalam teknologi development itu. Oh iya. Ya, nanti di nanti ditambahin ya Bu ya. Ya, tambahin dicek dulu. Ya. Oke, silakan. Nah, ini untuk rinciannya. Jadi di proses penerimaan mahasiswa baru itu apa sih yang dibahas gitu ya. Di proses penerimaan mahasiswa baru itu proses sosialisasinya, proses perekrutannya, proses seleksi masuknya, sampai ke formulir pendaftaran calon mahasiswa. Itu di penerimaan mahasiswa baru. Kemudian kalau di operation khususnya di kegiatan belajar mengajar ya, poin kegiatan belajar mengajar itu di pengelolaan, mulai dari pengelolaan data mata kuliah, data dosen, pengelolaan daftar mahasiswa, KRS, jadwal kuliah, sampai ke hasil akhirnya itu nilai indeks prestasi kumulatif dari masing-masing mahasiswa. Untuk tridharma perguruan tingginya itu proses penelitian dosen, pengabdian kepada masyarakat, sama pengolahan data penelitian. Gitu ya. Nah, inilah poin-poinnya seperti ini gitu ya Bu ya. Nah, terus dari poin-poin ini saya bikin analisis kebutuhan perumusan strategi sistem informasi berdasarkan visi, misi dan tujuannya LP3I gitu Bu. Jadi kan kalau di misi itu ada 7 poin ya, misi dari Politeknik LP3I itu. Dari 7 poin ini saya identifikasi berdasarkan value chain-nya, kemudian solusi sistem informasinya mau seperti apa. Nah, ini salah satunya gitu ya, solusi informasinya. Dari 7 poin ini saya rangkum menjadi ada kebutuhan sistem informasi di Politeknik LP3I yang bisa diterapkan. Ada 15 poin sistem informasi. Dari 15 ini, saya ada yang
harus dihilangkan. Di sini saya poin nomor 13 ya, Bu. Ya. Smart Presenter ini saya migrasi ke Siap PMB. Kemudian ya, yang lainnya update dan ada yang baru. Memang yang belum ya, ada sama sekali. Jadi yang belum ada sama sekali itu di SIA CNP, kemudian I penjamin mutu ya, yang tadi masukan Ibu itu terkait infrastruktur. Padahal sudah ada di sini, cuman tadi di pengembangan teknologinya saya belum masukin ya Bu ya. Tapi ya, di ya, usulan saya itu udah ada di penjamin mutu. Sama aplikasi inventaris, ini perlu juga. Jadi kesimpulannya tuh gini, ini penjelasannya ya, penjelasan aplikasinya. Kesimpulan yang saya dapat ambil itu, pertama, diperlukan update sistem informasi pada aplikasi website PMB Online, SIA KU, SIA HRD. Kenapa perlu update ini? Karena ini mempermudah kinerja sistem yang user-friendly. Jadi sementara ini, antara SIA KU dengan PMB Online itu belum satu kesatuan gitu. Alhasil kan jadi ada ini gitu ya, Bu, ada slack gitu, ada gap. Makanya ini diperlukan pengembangan sistem yang terintegrasi biar user friendly juga. Yang kedua, diperlukan migrasi data dari Smart Presenter ke SIA PMB. Kenapa dipindahkan? Karena biar tidak double aktivitas, Bu, double input. Jadi di Smart Presenter dengan SIA PMB itu sistemnya hampir sama, cuman ada sedikit perbedaan. Yang lebih lengkapnya itu memang ada di SIA PMB. Jadi usulan dari saya itu Smart Presenter itu ditiadakan, dimigrasikan ke SIA PMB. Hasil kan nggak double input ya Bu ya, double input ya, aktivitas. Kemudian yang ketiga, ini khusus untuk landing page dan e-reset, itu dibuat update secara berkala sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang. Artinya dibikin template khusus untuk landing page ini sebagai sarana promosi ya, sarana promosi call to action di media sosial sebenarnya untuk landing page. Jadi dibikin template khusus. Jadi nantinya tinggal ganti-ganti saja secara berkala sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang gitu. Dan yang terakhir, ini diperlukan aplikasi baru khususnya di bidang corporate and placement, itu aplikasinya itu SIA CNP. Dan di bidang HRD itu ada khusus aplikasi inventaris yang dikelola oleh bagian general affairs. Karena sementara yang sekarang itu yang inventaris sarana prasarana itu manual pakai Google spreadsheet gitu. Kan lumayan ya kalau Google spreadsheet, tapi kalau dengan sistem itu terintegrasi kapanpun bisa terlihat gitu. Itu masih manual kalau yang sekarang. Dan aplikasi penjamin mutu ini sebenarnya untuk mempermudah borang-borang akreditasi. Jadi yang saya perhatikan di kampus Politeknik LP3I, ketika mau melaksanakan akreditasi, orang-orang tuh kesulitan, Bu, karena semua data manual. Tapi kalau sudah tersistem, itu kan tinggal borang ya, poin-poinnya apa saja gitu ya Bu ya. Itu termasuk penilaian juga itu kalau saya masih manual. Kalau udah terintegrasi sistemnya, borang apa sih nanti penilaian akreditasinya jadi bagus. Jadi sekarang bagus. Sekarang P3I apa akreditasinya A atau B? B sekarang Bu. Masih B. Masih B, iya. Masih kurang. Itu paling Bu. Iya, dosennya itu kita di manajemen keuangan perbankan itu kurang 2 orang. Kemudian di penelitian kita masih kurang. Wah, kalau itu gitu. Di Tasik itu ya. Boleh, Bu, boleh. boleh. Lamar nih. Itu paling, Bu. Ya, jadi gini, bagus lah. Ini Ibu angkat jempol udah bisa, udah langsung bisa. Jadi kalau memang menguasai bisnis pasti bisa menguasai. Jangan dulu di itu. Oh, jangan, Bu. Maaf. Share-nya. Bentar. Kelihatan Bu udah ada. Ya, jadi kalau yang lain mungkin yang temannya Mbak Indri pasti cuma ikut-ikutan aja karena emang yang menguasai bisnisnya Mbak Indri. Kalau nanti boleh saran buat ini masing-masing punya ini sendirilah, punya apa membuat seperti ini ya. Kalau Ibu boleh saran supaya terlatih gitu. Karena nanti di ujian akhir ada salah satu yang seperti ininya ya. Jadi ujian akhirnya walaupun nanti ujian akhirnya biasa kayak Ibu kan ujian akhirnya
Nanti dikumpulin seminggu kemudian ya. Jadi tetap harus ada ini. Nah, untuk yang Mbak Indri ini mungkin masih ada tambahan satu, Mbak. Biasanya di dalam suatu perusahaan atau di dalam kampus atau dalam organisasi itu keterbatasan dana ada ya, Mbak ya. Biasanya pasti. Jadi pasti. Jadi kalau emang kita sudah tahu aplikasi yang kita butuhkan, maka kita harus tahu prioritas. Jadi Mbak Indri yang terus susun prioritas. Memang di materi yang itu belum ada prioritas. Nanti mungkin bagaimana cara nyusun prioritasnya mungkin setelah ini aja deh. Ya, jadi mungkin Mbak Indri coba cek. Jadi dari sekian aplikasi tadi coba ke atas Mbak Indri. Kan ada update, ada baru ya, ada yang migrasi. Nah, itu mana yang harus didahulukan? Nah, didahulukan nanti bikin prioritas. Nanti pada saat prioritas tuh adik kuliah berikutnya nanti ada kriteria. Kriterianya ada berapa macam, terus nilai kriterianya nilai berapa, nanti kita coba, nanti nilai berhitung terakhir, nilainya ada sekian, nanti bisa kita urutkan prioritas satu sama sekian. Di kuliah berikutnya lah, di sini. Ya. Jadi, sehingga begitu dananya terbatas, ya itu kita bisa mendahulukan yang mana. Gitu. Ya. Gitu. Jadi kalau menyusun arsitektur ini namanya arsitektur aplikasi nih. Cuman Mbak Indri kurang satu nanti Mbak, di dalam aplikasi ini di arsitektur aplikasi harus ada gambar linknya ya, linknya Mbak, misalnya website sama misalnya IPMB, kalau nggak ada link nggak apa-apa, tapi tolong digambarkan kayak data flow diagram lah ya, atau kayak proses dekomposisi kita buat seperti itu. Jadi linknya satu sama lainnya sehingga nanti tidak terjadi duplikasi data. Itu kalau menurunkan aplikasi harus sampai prioritas sama bagaimana namanya juga arsitektur. Jadi arsitektur tuh ya kalau dilihat secara keseluruhan bisa kelihatan oh seperti ini, nggak bisa satu-satu ya. Jadi kalau kita tahu ada mau gambar, ada mau bangun bangunan kan kita tahu tuh apa sih maketnya ya. Oh nanti ada ini, ada ini. Nah ini kita tahu maketnya. Tapi kalau gambar bangunan kita tahu, oh kalau mau ke gedung A, ke gedung B, jalannya lewat sini gitu ya. Nah ini juga sama. Ya, di dalam arsitektur aplikasi harus ada seperti itu. Nah di TOGAF itu nanti ada dijelaskan bagaimana menggambarkan link-link daripada aplikasi ya, bagaimana melakukan prioritas. Tapi so far so good lah ini ya, bagus lah ya. Ibu juga kaget udah dibikin sampai detail seperti ini. Tapi memang karena Mbak Indri di situ ya pasti Mbak Indri nguasain. Mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa belajar dari yang ini ya. Gitu. Dengan yang contoh yang kemarin. Jadi kalau emang belum kuasa bisnis, kadang-kadang kita harus belajar bisnisnya dulu ya, gitu. Tapi enggak apa-apa. Ini bagus lah. Yang lain mungkin ini bisa dijadiin contoh untuk tim yang satunya mau dibikin apa ya? Tim satu siapa ya? Adi sama siapa ya? Mas Halo. Olip. Mas Adi sama Mas Olip mau bikin apa ya untuk value team-nya nih, Mas? Pak Yadi kemana? Ini halo Pak Yadi, Pak Olip. Mas Olip. Tadi Olip masuk nggak ya? Mbak Indri tolong itunya YouTube itunya udah keluar. Link YouTube-nya Mbak Indri. Halo. Oh iya Bu, ini saya copyin dulu Bu. Ini yang lainnya kemana ya? Nggak ada beritanya. Halo, Pak Yadi, Pak Olive. Ini saya stop screen dulu aja ya Bu ya. Hah? Stop share dulu. Iya sok. Pak Yadi sama Pak Olive mana nih? Ini kan kalau ini grupnya Pak Jar, Mas, Pak Indri, Pak Yadi sama Pak Olive kemana nih? Halo, Pak Olive. Pak Yadi kemana Pak Yadi? Thank you.
Kayaknya pada kemana nih Mbak Endi nih? Ibu mau nanya yang grup satunya. Pak Yadi nggak ada ya, Bu? Tadi Pak Yadi ada waktu Ibu tanya. Itu Mas Olip ada. Olip, Mas Olip, Pak Olip. Halo. Halo, Olip Prasetyo. Pak Yadi tadi ada, ini udah keluar ya. Halo. Oke, kalau gitu gini aja, kalau ini kayaknya cuma on aja nih, orangnya kemana nih. Jadi apa yang dibuat Mbak Endri itu sudah sangat-sangat bagus ya. Cuman tadi nanti tolong ditambahin Mbak Endri, coba lihat nanti bagaimana sebelum Ibu jelasin bagaimana menyusun kriteria, siapa tahu Mbak Endri udah tahu duluan ya. Menyusun kriteria sehingga bisa memprioritaskan. Dan yang terakhir nanti nilai Mbak Indri. Jadi mungkin nanti akan dibuat form nilainya itu nilai daripada itu tuh dia di mas untuk menilai berapa harga aplikasi itu dia hanya kalau misalnya ada analisisnya buy atau make ya membuat atau membeli. Kalau membuat itu biayanya nanti ada biaya orangnya berapa bulannya. Terus berapa analisnya, berapa programmernya, kalau beli, ya nanti harus ada evaluasi. Itu sampai ke sana. Bu, jadi, sampai penyusunan itu, Bu. Betul, arsitek itu sama sih. Kan itu dijadikan master plan untuk organisasi. Jadi begitu begitu nanti mau merencanakan keuangan tahunan ya, itu akan tahu, oh kebutuhan untuk penyusunan ini, kita harus beli sekian harganya. Kalau harus bikin sekian harganya. Nah, itu kan menjadi rencana investasi perusahaan. Dan rencana investasi itu dijadikan dasar untuk menyusun anggaran perusahaan tahunan. Begitu kan? Ya. Mbak ini bagian keuangan atau bagian apa? Mbak ini saya apa? Bagian marketing, Bu. Oh, marketing. Di bagian marketing tapi disuruh bikin budgeting juga, rencana pengeluaran kayak gitu. Oh, gitu. Ya enggak apa-apa biar pinter lah. Sampai ke sana ya itu enaknya kita punya arsitektur tuh seperti itu jadi bisa memperkirakan itunya apa sih kapan-kapannya perkiraan biayanya berapa ya terus nanti kita udah tahu deskripsinya nanti Ibu kasihlah forum bagaimana itu di CD-nya Ibu tuh nggak tahu kemana ya. Itu udah lengkap banget forumnya forum misal tadi Mbak Yadi ada beberapa aplikasi tiap aplikasi di breakdown ya di breakdown deskripsinya apa cakupannya seperti apa terus nanti dikembangkan berapa bulan analisnya berapa ininya berapa programnya berapa nilainya berapa infrastruktur berapa sehingga total sekian. Nah itu menjadi dasar untuk membuat anggaran tahunan. Ada forumnya, ya forum sih bisa bebas lah, ya tergantung dari kita maunya. Tapi intinya ya cakupannya nilai-nilainya harus ada seperti tadi. Jadi pada saat kita mau buy atau mau buy kan beli ya, buy aplikasi, beli, kita jelas kita harus cari aplikasi yang sesuai dengan deskripsi di dalam arsitektur aplikasi tadi. Kalau kita mau make atau membuat, maka kita harus tahu. Bagaimana nanti menyusun requirement sesuai dengan yang ada di aplikasi tadi. Jangan sampai nanti begitu menyusun requirement, biayanya lebih bengkak gitu ya. Jadi harus ada panduannya, jangan keluar dari koridor yang sudah ditetapkan dari masyarakat. Begitu ya. Jadi, itu baru aplikasi, tadi arsitektur bisnisnya tergambarkan di value chain ya. Itu baru arsitektur bisnis dan arsitektur aplikasi. Nanti Mbak Indri untuk yang namanya perencanaan arsitektur ini harus ada arsitektur data sama arsitektur infrastruktur satu lagi, dua lagi Mbak. Pakai tombak berarti. Ada. Jadi output daripada perencanaan arsitektur simulasi itu satu adalah arsitektur bisnis ya. Tadi digambarkan dengan value chain ya. Yang kedua dari SDBS itu akan keluar yang namanya arsitektur aplikasi informasi ya dan arsitektur data. Nah, dari informasi dan data itu akan mengeluarkan infrastrukturnya. Arsitektur infrastruktur. Ya, arsitektur infrastruktur seperti apa?
Nah, pada saat infrastruktur seperti itu harus lihat mempertimbangkan teknologi-teknologi yang ada di luar. Ibu nggak kebayang dulu waktu itu tahun 84 nih, contoh tahun 84 itu masih pakai komputer mainframe gede ya. Terus namanya mau komunikasi antar komputer harus tarik jalur kabel. Begitu sekarang tanpa tarik jalur kabel, tanpa apa itu kan bisa ya komunikasi. Nah, itu namanya perkembangan teknologi. Siapa tahu tahun berapa-berapa juga harus seperti apa, kita nggak tahu ya. Lebih canggih lagi. Makanya pada saat nyusun arsitektur infrastruktur itu atau arsitektur komputer harus mempertingkat teknologi yang ada di luar, perkembangannya sejauh mana. Nah, itu biasanya kita baca dari jurnal-jurnal yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan survei ya, untuk sekian tahun ke depan. Nah, ini mungkin dari sampai kuliah selesai akan cukup. Jadi kalau yang nanti akan Ibu lewat ada arsitektur data itu agak rumit, jadi itu nanti nggak dibicarakan, nanti habis ini nanti ke arsitektur infrastruktur ya. Sama dari semua ini harus ada yang mengelola, yang mengelolanya. Nah, mengelolanya itu tadi yang Mbak Idy tadi sebut apa ya di akhir tuh? Jaminan mutu. Bukan jaminan mutu. Itu yang misalnya tanpa kepada, apa? Pengabdian kepada masyarakat itu bukan, Bu. Enggak, istilahnya Mbak Idy tadi apa satu tuh? Ya udah nanti Ibu juga jadi lupa istilahnya. Jadi untuk misal yang membawahi operasi prosedur ya. Jadi yang enggak operasi prosedur lah, prosedur yang IT governance-nya lah untuk nantinya kalau ini harus jalan prosedur seperti apa? Tanpa hanya ada prosedur enggak akan jalan itu. Nah, itu semua yang membawahi itu. Jadi outputnya bisnis, arsitektur bisnis, arsitektur aplikasi ya, arsitektur data, arsitektur infrastruktur, dan satu lagi yang untuk menjalankan roda semua ini adalah tadi yang terkait dengan prosedur. Ya, itu. Barangkali mungkin itu aja. Mbak Indri yang tadi hasilnya sudah di-upload juga di itu ya, di tugas. Sudah. Bu, sudah dua. Ada dua file. Nah, ini yang lainnya nggak tahu nih. Ibu mau nanya, Pak Yadi ada nggak? Pak Yadi, udah masuk lagi itu nggak, Yadi? Pak Yadi. Pak Yadi nggak ada. Olive. Coba di WA-in, Mbak. Iya, sebentar, Bu. Jadi minggu depan masih ada kuliah nggak ya? Minggu depan tuh udah ini, Bu, udah kuliahnya tuh apa? Ibu cuma upload ya? Iya, upload aja, iya. Ibu upload aja ya. Oh, kalau gitu nanti kan tugasnya Pak yang kelompok satunya jadi udah upload aja. Sambil nanti Ibu juga ada upload materi mengenai tadi ya untuk menyusun kriteria tadi ya, sehingga tahu prioritasnya. Nah, nanti Ibu upload itu. Nah, kalau emang Pak ya tolong nanti diinformasikan di grup yang grup 2-nya, minta tolong nanti makalahnya tentang apa ya. Atau kalau misalnya yang sama enggak mungkin lah karena Mbak Indri udah bikin. Ya, udah flash dulu. Tadinya kalau emang belum flash, dua-duanya bikin mau Ibu bandingin ya. Tapi sekarang Mbak Indri-nya udah nge-flash, mereka udah lihat, udah jadi mesti materi yang lain. Ya. Boleh pendidikan tapi jangan pendidikan di LP3I atau mungkin yang lainnya yang di luar pendidikan. Itu mungkin Pak Yadi sama Pak Olip tolong dipertimbangkan ya. Jadi yang grup 2 juga harus bikin yang seperti Mbak Indri grup nih untuk dijadikan materi minggu depan ya yang harus masuk. Nah, itu terima kasih nih Mbak Indri, sangat-sangat baik lah. Ya, sama-sama. Mempelajari ya, tapi lumayan ya ada ilmu baru, ada manfaatnya nggak, Mbak, dengan tahu pelucin, Mbak? Sangat-sangat, Bu. Sangat-sangat ya. Bahkan saya lagi ini, Bu, lagi bikin pelucin khusus bidang marketing aja. Didetilkan ya, detilkan. Iya. Didetilkan di tempat situnya. Iya. Ya, jadi nanti buat penentuan anggaran
ya, nanti tepat sasaran gitu, nggak asal-asal. Iya betul. Ya nanti ada prioritas tuh lebih baik lagi nanti. Ya nah, mungkin minggu depan coba dilihat. Ya, ya baguslah intinya. Mungkin itu ya Mbak Indri ya. Apa sih kalau emang yang lainnya pada nggak komen nih? Yang lainnya nggak komen nggak tahu hanya majang aja nih. Ya. Kita lanjut minggu depan untuk yang grup 2 dengan cara upload aja. Ya. Upload aja, nanti kalau ada komen-komen kita masukin di WA ya. Nah itu kita libur minggu depan sama minggu berikutnya ya, ibu upload ya. Iya. Siap, ada pertanyaan nggak yang lainnya nih? Kalau nggak ada, ini 2 menit lagi kira jam 2, kita tutup aja Mbak Indri ya. Boleh, boleh Bu, iya. Terima kasih nih atas atas itunya partisipasi dan kehadirannya bagi yang hadir. Jadi kalau hadir mestinya tidak aja nempelin itu, artinya tetap ada orangnya walaupun mendengarkannya. Baik untuk itu ibu applause untuk grup Mbak Indri ya. Dan sampai ketemu setelah liburannya, tapi materi tetap jalan di upload. Kalau nggak ada, ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Sama-sama.